pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Temperate Glass Road Start. Adapun firman Tuhan terambil dari Mazmur 119 ayat 105 dan 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tempered Glass Road Start atau kaca keras marka jalan adalah suatu perlengkapan jalanan sebagai penanda yang ditanam di permukaan jalan. Kaca keras marka jalan itu berfungsi untuk memantulkan cahaya lampu saat cuaca gelap maupun malam hari. Pengguna jalan dapat melihat dengan jelas marka jalan yang ada yang menjadi peringatan ketika pengendara melewati batas jalan. Kaca keras marka jalan ini terbuat dari kaca padat sehingga ketika terkena sinar kendaraan bermotor dapat memantulkan cahaya kepada pengendara. Kaca keras marka jalan ini dapat berfungsi dalam kondisi permukaan jalan kering ataupun basah. Kaca keras marka jalan berdiameter luar 100 mm, diameter dalam 60 mm, tinggi badan marka 25 mm, tinggi kepala marka 19 mm, bagian bawah marka dilapisi dengan lapisan perak sehingga menjadi seperti cermin. Kaca keras marka jalan ada yang berwarna putih, hijau, ataupun kuning. Kaca keras marka jalan biasanya dipasang pada batas tepi jalur lalu lintas yang memujur berapa garis putus-putus sebagai tanda peringatan atau pada sumbu jalan sebagai pemisah jalur yang berupa garis utuh sebagai pemisah jalur kendaraan. Berdasarkan kemampuan daya tekan dari benda yang melewatinya, kaca keras marka jalan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu 20 sampai dengan 30 ton, 30 sampai dengan 40 ton, dan 60 sampai 80 ton. Kaca keras marka jalan bagi kehidupan kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Artinya, firman Tuhan berfungsi seperti orang yang memakai obor atau lampu di malam yang gelap. Ia akan menunjukkan jalan, mencegah sang pemakai tersandung dan jatuh, serta mencegah sang pemakai jalan berjalan di jalur yang salah. Pemazmur melanjutkan dengan ide yang sama, yaitu bahwa firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Firman Tuhan adalah cahaya yang menyinari jalan yang dilewati orang percaya, sehingga dia dapat melihat jalan dan bahwa dia dapat melihat bahaya yang mungkin ada di jalannya. Dia akan melihat di mana jalan-jalan itu berbelok dari jalan utama. Firman Tuhan akan mengajar kita, kita tidak akan terbuai dengan banyaknya ajaran palsu yang beredar, karena kita menjadikan firman Tuhan sebagai patokan ajaran yang benar. Firman Tuhan akan mengajarkan kehendak Tuhan yang harus kita ikuti. Firman Tuhan akan menyatakan kita salah jika memang jalan kita tidak benar. Firman Tuhan merupakan cara
yang paling kuat dan paling efektif untuk memulihkan kita yang telah jatuh ke dalam kejahatan. Firman Tuhan memberi petunjuk bagaimana kita menjalani kehidupan yang benar, termasuk benar di dalam iman, yaitu iman di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, sebagaimana pengendara wajib memerhatikan kaca keras marka jalan, demikian juga kita wajib memerhatikan firman Tuhan. Mari sediakan khusus untuk merenungkan firman Tuhan, supaya kita tidak salah di dalam melangkah dan bisa menjadi berkat bagi sesama melalui perkataan dan perbuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku bersyukur atas firman-Mu. Mampukan aku untuk memahami dan melakukannya di dalam kehidupanku sehari-hari, sehingga aku tidak tersesat. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah